Oke, Pak Ponto, dalam konferensi juga disebutkan pembentukan Satgas hari ini adalah Menko Polhukam juga mengatakan Bjorka sudah diketahui nih sosoknya oleh BIN dan Polri. Lalu apakah Pak Ponto bisa melihat apakah Bjorka ini hacker dalam negeri karena mengingat paham sekali dengan isu-isu nasional, Pak Ponto? Bisa saja dia adalah hacker di dalam negeri, itu bisa aja, sangat mungkin, karena kalau melihat dia sangat menguasai, sangat tahu dengan situasi kita. Tapi bisa aja itu, karena kita sendiri tidak tertib masih kan itu.